Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan sedan mewah dengan truk pengangkut pakan ayam terjadi di Tol Jagorawi Kamis malam. Pengemudi mobil tewas dalam kecelakaan yang memicu kebakaran tersebut. Sebuah mobil mewah Porsche terbakar usai menabrak kendaraan truk bermuatan pakan ayam di depannya di kilometer 42.800 Tol Ciawi arah Puncak Kamis malam. Kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan pengemudi tak bisa mengendalikan mobilnya hingga menabrak bagian belakang truk Fuso bermuatan pakan ayam. Tabrakan memicu percikan api yang langsung membesar dan menghanguskan mobil. Proses evakuasi memakan waktu hingga 5 jam karena posisi mobil terjepit dan tersangkut kolong truk. Pas turun, dilihat ada mobil di belakang. Kolong. Mobil apa sih Pak itu Pak? Nggak tahu. Ada penumpangnya? Ada satu orang. Tadi penumpangnya gimana? Meninggal? Tadi pas saya turun itu ada minta tolong-tolongan itu. Oh gitu, sempat minta tolong? Iya. Terus meninggal tadi? Langsung api. Korban jiwa diduga satu orang. Pengemudi. Kondisi kendaraan tersebut terjepit di bawah belakang penonton tersebut. Sehingga kita bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengeluarkan korban. Kesulitannya seperti itu, Pak. Pengemudi mobil Kevin Ruslianto Putra, 29 tahun yang tewas dalam insiden ini langsung dibawa ke RSUD Ciawi untuk divisum. Sementara bangkai mobil yang terbakar diangkut petugas ke unit laka tol Ciawi Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews, melaporkan.